guys. Kita mau ke pantai wisata Belado. Jadi ini kita mau ke wisata pantai Belado. Jalannya asik. Belado sedikit mancing sih. Tapi coba kita cek nanti pantainya bagus atau enggak. Karena aku sendiri juga gak pernah ke pantai situ. Agak goyang-goyang karena jalannya emang jelek banget. Nih guys, ini pantai Belado. Kita masih mau lihat parkiran. Coba kita telusuri dulu ya. Bagus nggak kira-kira pantainya? Nih guys, jadi ini tuh wisata Pantai Belado. Agak sepi sih, sebenarnya yang lumayan ramai di sana. Yang tadi agak sedikit ada beberapa orang gitu loh maksudku. Tapi kalau view-nya sendiri kayak gini. Ya, cuma seperti ini. Cuma kalau buat foto-foto, menurut aku masih kurang deh, kurang bagus deh kalau buat foto-foto. Tapi ini keren nih, buat jalan-jalan atau buat lari-lari kalau lagi sore atau pagi hari. Tuh, ini keren banget nih. Luas banget kalau mau lari-lari atau mau main di sore hari. Tapi kalau sepanjang pantai Belajedonya dari sana kayak gini nih sampai ujung sana cuma kayak gini doang. Kalau buat foto-foto kurang sih menurutku kalau buat foto-foto. Tapi kalau buat santai di sore hari atau di pagi hari bisa lah direkomendasikan. Pantainya juga lumayan bersih. Tuh jarang banget ada sampah. Maksudnya agak lumayan bersih lah. Bersih pantainya. Lihat guys, aku mau nunjukin ombaknya ya. Ini ombaknya lumayan besar sih tuh. Keren, makanya enak banget kalau dibuat nongkrong sore hari atau sekedar santai-santai di pagi sore hari. Ombaknya besar banget nih tuh. Ya, cuma seperti inilah wisata Pantai Belado di Trenggalek ya. Coba nanti kita lihat pantai sepanjang jalan lagi. Kita cek. Jangan lupa tonton semua konten aku. Karena aku mau telusuri nih pantai di ujung jalan ini. Nanti ada pantai apa aja. Coba kita mampir dan kita telusuri. Jangan lupa tonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.